merupakan sebuah hikmah yang luar biasa untuk kita lebih giat lagi dan membangun juga optimisme dan juga mengambil hikmah dari kejadian demi kejadian untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Salam dari orang tua dan juga murid pimpinan yayasan kami, Almarhum Bapak Haji Haji Ahmad Fadli. Beliau menitipkan salam seluruh pelajar-pelajar yang ada di lembaga kami yang kurang lebih sekitar 5 ribuan, kurang lebih 5 ribuan, juga tenaga pengajar yang jumlahnya kurang lebih 280 tenaga pengajar yang tidak semuanya bisa ikut, tapi menitipkan salam ya, dan juga menitipkan doa dan juga minta didoakan. Minta didoakan kami yang ada di Jakarta yang mungkin tidak terkena dampak, tapi kami merasakan bagaimana keprihatinan bagi saudara-saudara yang terkena musibah. Mudah-mudahan kami doakan akan segala pulih segala kondisi yang ada di wilayah ini, dan juga kami juga minta dibacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kami minta nanti dari waktu dan kesempatan yang ada di sini bersama mungkin para siswa madrasah atau mungkin warga yang ada di sini, kami minta sedikit salam didoakan untuk muasasah kami, mudah-mudahan terus bisa dikelola.